Ini mesin dari injeksi, proses penyetelan klepnya ya. Ya, penyetelan klep, kita setel klepnya karena ini mobil habis dibongkar semua, jadi setelan klepnya semua dibongkar. Nah, terutama yang kita lakukan untuk penyetelan klepnya, kita topkan dulu ya. Topkan titik mati ini ada garis ini tanda titik ini ke titik nol ya. Kita pulas porok dengkal mengikuti putaran jarum jam. Ya, harus pas ya. Nah, ini harus sejajar dengan ini titik nol TMA nya ya. Nah, TMA nya ini di mana posisi piston nomor 1 dengan 4 itu posisi TMA, posisi top ya. Nah, setelah itu kita akan menyetel klepnya. Catat penyetelan klepnya, kita buka dulu ya nya. Nah, ini yang pre, ini exhaust ya, exhaust ini mobil menggunakan 16 klep ya, 16 exhaustnya 8, intake nya 8. Nah, ini posisi pre ya, pre terus luas jelas pre, terus intake nya di dalam nih. Nah, ini pre itulah 1 1 2 3 4 ya pre, terus ini 5 6 kita tadi lagi yang ini pre nih. Nah, ini sama ini exhaust nih. Setelah itu nanti kita putar lagi posisi TMA, terus ketemu lagi ke posisi, nah ini yang ini pre, ada 4. Jadi kita putar dengan mengikuti jarum jam ya, putaran TMA. Nah, ini proses penyetelannya. Proses penyetelannya, kita menggunakan cooler, kita posisi dingin, kita setel posisi 10 ya, 10 rata ya, posisi dingin, mesin kada dingin ya, 10. Nah, 10 ya, 10 juga, bikin rata, kita akan periksa 10. Kanan ini kita rasakan tuler ini tidak sempit dan tidak renggang, artinya dia kayak seperti lengket kita tadi, kita berupa sesuai dengan ukuran tulernya ya. Nah, ini lengket, kita renggang lagi. Nah, kayak gini renggang ya, enggak renggang kali ya, tidak rapat kali ya. Setelah itu 1 2 3 4 kita cari keempat lagi. Ini P, mesti P ya, kita setel lagi. Kita balik dulu, kita balik. Singkatannya intake ya, atau udara yang menghisap ya, intake. Nah, misal kita singkatkan intake, terus kita bikin sama atas dulu. Tuh ya, 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai lagi ya guys ya, di sini guys, ke exhaust ya, exhaust nih. Ini kita setel pas jadi 7, 8 ya. Jadi segini, terus begini ya, baru gini, selang ya, tinggal di posisi aku. Ya, 1, 2, 3, 4 ya, 5 ke intake, 6, 7, 8 ke exhaust ya. Ini kita proses dulu. Kita atas dulu kan. Nah, mulai. Bagi yang masih pemula bisa video ini sudah tampil, bisa menjumpai video ini dan bahkan dan tagline, dan bagi teman-teman bisa diberikan ke teman-teman yang masih pemula, silahkan komentar di kolom komentar ya. Mengikuti jarum jam ya, jarum jam barunya kita lagi ke kanan ya, kita lagi ke posisinya, kita putar, kita lagi ke titik nol lagi ya, posisinya, terus kita putar lagi arah jarum jam ya, arah jarum jam, ini sedikit lebih tinggi, ini, yes, keadaan posisinya dalam waktu dia ya, kita lihat posisi, ini 1, bisa ke 4, 2, 3, 4, 5, ini guys, 6, 7 nya sini, ini, jadi 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7 nya sini, apa, Kalau lebih mudah.
sama dari bin berapa ini ya. Nah, oke. Jadi sangat sederhana sekali. Karena 7 ya, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sini terakhir. Oke, selanjutnya kita kuji SPD ya, yang sudah simak BLD dan proses penyetelan krep ya. Sangat sederhana sekali, dan bagi pemula jangan lupa dan mencoba barang krep 3 dan 5 status ya. Oke, sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Injeksi 1,5. Sistem injeksi.